maupun di klasemen overall. Ya, sambil kita melihat bagaimana head-to-head dari dua pelatih asing, Alessandro Fadul dan juga Reidel Toiran. Ya, seperti yang sudah saya katakan, Alessandro Fadul ini jelas pelatih yang memiliki nama. Melatih banyak mantan rekan setimnya. Ya, dan sementara kita akan melihat bagaimana head-to-head dari outside hitter. Ya, dan akan menarik tentunya untuk bisa menyimak persaingan dari para pemain, baik sektor putra dan putri, untuk bisa dipanggil ke Timnas Voli Indonesia di SEA Games. Pemain yang juga punya pengalaman, pemain yang cukup lama juga memperkuat Samator. Ya, dan tentu saja Reddy Tama bilang adalah hitter andalan dari Jakarta Bayangkara Presisi. Dan dia juga yang dipertahankan di lapangan ini mampu memberikan performa terbaik dan akhirnya Bayangkara tetap menang. List pemain dari Jakarta Stinbin. Ya, kalau Jakarta Stinbin ya, bisa dibilang belum terlalu baik juga. Ya, dan sementara list pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Ya, ini kita yang akan tunggu bagaimana karena Reidel Toiran sudah memastikan. Ya, oleh kedua tim, sementara kita lihat ya full tim diturunkan oleh Alessandro Fadul mengukur kemampuan. Ya, betul, ternyata Isaac Santos dan Rosalin Pencev yang sebelumnya disimpan. Kali ini menghadapi Bayangkara serve yang dilakukan oleh Jason. Karena Jason juga kerap untuk melakukan floating. Itu juga pola yang sama ketika dua libero ini membela Samator musim lalu. Ya, dan kita lihat para Nalim kembali memberikan angka unggulan 5-2 dimiliki kali ini oleh Jakarta Stinbin atas Jakarta Bayangkara Presisi. Ya, betul, crossback yang sangat baik dan hanya satu blocker yang menang, Isaac Santos. Ya, kita saksikan kali ini pemirsa. Ya, tidak menyeberang upaya dari Rosalin Pencev. Ya, tadi kita lihat bola mengarah ke posisi 3 dan coba di spike ke Rosalin Pencev, namun sangat disayangkan. Oh. Iya, dan ya, kita lihat tidak menyeberang dan kembali tentunya. Kita saksikan dari bagaimana Farah Nalim kembali memberikan keunggulan untuk Jakarta Stinbin 16-12. Ya, dan tadi kedua Randy. Betul. Di kubu Jakarta Bayangkara Presisi. Ya, dan Randy Ferdian Licardo ini juga adalah pemain voli pantai di World Beach Game pertama yang berlangsung di Qatar. Tiga kesempatan set point yang dimiliki oleh Jakarta Stinbin. Ya, dan Dimas Saputra berhasil memberikan serve. Oh, receive yang cukup baik tadi, Omar Ridwan. Ya, dan kita lihat sebuah block yang sangat baik dilakukan. Dan sebuah monster block, poin kembali didapatkan tentunya. Ya, Dimas kali ini dari posisi 4. Ya, bagaimana kita lihat awalnya cukup baik. Ya, dan kita lihat dipaksa terus bertahan para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi. Bertubi-tubi serangan dilakukan, bertubi-tubi. Jakarta Bayangkara Presisi untuk pindah ke posisi 4. Ya, dan kita lihat kesempatan melakukan serangan. Oh, gagal tadi untuk bisa dijangkau oleh Muhammad Ridwan. Betul, sudah berusaha tadi Ridwan untuk bisa mengantisipasi bola tersebut. Namun sayang sekali di luar jangkauannya. Kali ini akan lakukan serve. Ya, dan kita saksikan tadi bagaimana serangan yang dilakukan oleh Fikri ataupun Marjose ini berhasil berikan kembali poin. Pakai serve spesialis sepertinya. Ya, receive yang tidak sempurna. Dan kita saksikan. Ya, masih hidup ternyata. Betul. Ya, dan kita lihat. Walaupun pada akhirnya poin berhasil didapatkan oleh Jakarta Stinbin, ada beberapa momen para pemain
seperti mengira bahwa bolanya sudah mati. Betul, dan memang harus waspada ya sebelum wasit memutuskan. Yang ada di skuad bayangan tentunya untuk timnas Indonesia, walaupun pada akhirnya hanya dua setter yang akan dibawa ke SEA Games. Ya, dan kita saksikan sebuah poin yang kembali berhasil didapatkan. Kali ini ada 6 kesempatan set point. Ya, block out. Sukses didapatkan oleh Rosalyn Pencev. Mana tadi block yang dilakukan oleh Dede. Oh, sebuah jump serve yang cukup menyerang tadi. Ya, betul. Dan sampai sekarang belum bisa keluar Jakarta Bayang. Overpass. Kembali kali ini. Ya, masih bisa dikembalikan. Dua kali serangan tadi dari Farhan Halim. Ya, dan kita saksikan bagaimana sebuah serangan tadi dari Rosalyn Pencev berbuah angka. Betul, sangat berbahaya memang kita lihat bagaimana back attack yang dilakukan oleh dari kota Kebumen ataupun juga Sleman. Dari Surabaya, Bali, Pacitan dan juga kota-kota lain yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan tentunya bagaimana gelaran dari PLN Mobile Pro Liga 2023. Dan kita lihat tadi sebuah serangan yang berhasil memberikan angka untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Ya, dari Friska Apriantama dan sejauh ini yang bisa dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi di set ketiga untuk membalas kekalahan di dua set awal. Dan ya, tentu harus lebih konsisten dalam melakukan receive dan ini sudah bisa dibuktikan sebetulnya di set ketiga. Bagaimana tadi kita lihat ya beberapa tekanan dari serve yang dilakukan oleh Jakarta Stinbin ini tidak seefektif ketika di set. Hasil tadi menembus blok dari Jakarta Bayangkara Presisi 2016. Ya, sebetulnya dia adalah keunggulan yang cukup nyaman tentu saja untuk Jakarta Stinbin. Namun ingat ini masih 20 poin. Ya, untuk kali ini Arjuna akan bersiap. Ya, dan kita saksikan sebuah quick dari Chet Indra. Hasil berikan Farhan Halim kali ini pemirsa menuju akhir di set ketiga. Oh, cukup keras tadi Juna melepaskan tadi sebuah spike. Dan tentunya angka ataupun poin kembali berhasil. Oh, kita lihat ada overnet yang dilakukan oleh Isaac Santos karena masih ada di area Jakarta Bayangkara Presisi tadi. Oh iya, jelas sangat telak foul yang dilakukan oleh Isaac Santos. Kali ini Jason jump serve dan receive yang cukup baik. Oh, kita lihat ya. Dan pada akhirnya kita saksikan gagal pengembalian yang dilakukan dan membuat Jakarta Stinbin mampu untuk bisa membungkus kemenangan 3-0. Di set ketiga mereka mampu untuk bisa unggul.